Nikita Mirzani nangis-nangis minta maaf ke netizen, gua bener-bener nyesel. Beragam kontroversi yang dibuat Nikita Mirzani kini membuat dirinya menyesal. Nikita Mirzani muncul melalui Instagram pribadinya sambil menangis-nangis. Tampak dalam postingan terbarunya Nikita Mirzani mengunggah video permohonan maaf. Ia mengaku menyesal namun tak disebutkannya penyesalan apa yang sudah ia buat. Tampak Nikita Mirzani juga meminta maaf dengan rambut yang dikepang sambil menangis. Melihat Nikita Mirzani, Eli Sugigi meminta agar temannya itu cukup menyesal dengan Allah atas perbuatan yang selama ini dilakukan. Ia meminta agar Nikita Mirzani tidak memperdulikan hujatan netizen kepada dirinya. Namun banyak warganet yang sudah tak percaya dengan tangisan dan penyesalan Nikita Mirzani. Netizen menduga jika Nikita Mirzani hanya akting dan membuat drama baru agar lebih terkenal. Tak sedikit juga warganet yang justru fokus ke hidung Nikita Mirzani yang terlihat miring.